Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami. Pada kesempatan ini kami ingin menguraikan bagaimana pengolahan tahap awal dari bibit cabai yang akan kita tanam. Berikut ini adalah lahannya hampir 1 hektar yang akan direncanakan ditanam bulan berapa, Pak? Bulan 2, Pak. Bulan 2 kira-kira. Ini kan masih, kalau di sini masih musim kemarau. Jadi untuk jarak bedeng ini berapa Bapak gunakan? 120. Jarak bedeng yang digunakan dalam budidaya cabai ini 120. Dan orang lain ada juga menggunakan 90 cm ataupun 1. Itu tergantung daripada selera. Untuk tanahnya bisa kawan-kawan lihat. Ini alur bedengan cabai ini. Tanah yang akan jadikan landasan paritnya antar bedengan itu dinaikkan ke atas, tapi tanah ini tidak dicangkul. Coba disut, tanah ini nggak dicangkul, tapi tanah ini nanti akan dihancurkan. Akan dihancurkan, akan menutupi semua bedengan. Dia akan lembek, halus, lebih bagus. Di situ lah ada contohnya, Pak, yang sudah ada beberapa bedengan. Coba kita lihat ke atas. Mati, mati. Sambunglah. Saya tunjukkan. Bedengan yang memang sudah ditimbun, Pak. Ya, sudah ditimbun, sudah kita hancurkan, Pak. Ini berapa senti kira-kira, Pak? 30, Pak. 30 halus 30, ke bawah, ya? 30 senti ke bawah. Kalau 30 cm halus ke bawah, itu sudah memang bagus untuk ditanam cabai. Rencananya, Bapak, tanam cabai lokal, ya? Cabai lokal. Cabai yang akan ditanam Pak Wan. Cabai lokal yang bernama varietas Odeng. Dari Kota Cane, Pak, ya? Kota Cane, Pak. Yang memang ditemukan oleh apa dikembangkan oleh Pak Odeng sehingga cabai itu dinamakan cabai Odeng. Sepintas yang kami tahu cabai Odeng itu sangat bagus tahan daripada hama penyakit. Nanti kawan-kawan bisa lihat ke next video berikutnya kalau sudah ditanam dan sudah berbuah cabainya. Dengan cabai ini 120 kami ulangi lagi. Ini berapa Pak Wan antara bedengan gawangannya? Kalau varietas ini kan varietas Odeng, Pak. Kita buat 1 meter. Seharusnya dia 120 juga, Pak, gawangnya. 120 juga? 120 juga. Tapi ini 100, 1 meter boleh? 1 meter boleh, nah. Atau 120. Nah, ya. 120. Karena odeng itu besar dia, Pak. Kembangnya. Ya, kembang. Ya. Nanti kawan-kawan bisa lihat, doakan aja cabai Pak Wan ini, yang ditanam ke depan ini, bagus. Kawan-kawan seluruh Indonesia bisa nanti mungkin untuk menanamnya. Terima kasih. Nanti kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggunakan manual kawan-kawan. Ini kalau kawan-kawan berminat silahkan mencoba. Ya contohnya kawan-kawan bikin bedengannya. Kawan-kawan kerja.
Lemah Pak Jelas. Lemah. Ini dirombak lagi, Pak. Dirombak lagi. Besar kali, Pak, ya. Salah ukuran tuh, Pak. Salah ukuran, ya. Udah capek lagi. Ya. Jadi kita perkecilkan lagi 2 meter bedengannya.